Oke, ini ultimate-nya teman-teman. Ultimate-nya bisa menghindari ultimate musuh. Halo guys, assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali lagi bersama Kurokombo. Guys, di video kali ini kita akan mau main game ini lagi teman-teman. Udah lama guys, game Naruto Mobile Fighter atau Naruto Ultimate Storm dan lain-lainnya guys. Kali ini kita mau review hero baru teman-teman, hero dari the movie Naruto The Last, yaitu adalah Sasuke Bad Boy, the Bad Boy ya. Kalau kemarin tuh Hinata, sekarang Sasuke ya, the Bad Boy. Kalau gitu kita klaim-klaim dulu sebetulnya teman-teman, karena diri ini sudah terlalu lama guys. Ini apa sih? Ambil. Ini deh. Kayak dapat 100 diamond. Mungkin gua akan main lagi game ya guys, karena akan ada hero S terbaru. Semoga adalah hero baru. Udah lama sumpah guys gua main game ini guys. Aduh. Hampir setahunan teman-teman. Bahkan ini ada event yang namanya tuh event comeback guys. Ini udah berapa kali gua comeback, seminggu gak comeback, besok comeback, comeback gitu. Kalau gitu kita langsung ke bagian di misi. Di sini kalian bisa lihat ada yang namanya Bulan Merah. Itu tempat kita the last movie-nya guys. Lanjut lagi bro, the last movie. Semoga gak copyright guys. Nenna, Tōchan to Kāchan ga ikiteru. Dewa, hajimeru ka. Kagatte koi. Akashi ga mikata ga yo. Ore wa Nenna ja ne, Naruto da. Okaeri. And now GG gaming bro. Oke, ini bahasa aja teman-teman enggak ngerti ngapain ini. Oke, klik warna kuning. Chapter 1. Apakah bisa kita mendapatkan hadiahnya teman-teman, yaitu Naruto terbaru yaitu Sasuke the Bad Boy. Apakah ini lanjutan yang lalu guys? Udah setahun yang lalu ya ini. Kita dapat apa itu nggak tahu guys. Wah lanjut lagi teman-teman. Lanjut lagi yang terbaru. Oke Hinata. Kibas dia seorang pecinta kucing dia guys. Sedangkan Hisino ini dia pembenci serangga. Nah, ini Hinata menjadi bad boy juga ya. Bad girl. Bisa skip aja gak sih, capek guys. Karena gua udah tahu ceritanya teman-teman, takutnya ini ya. Ini di YouTube ini ada copyright apa namanya, animasi atau episode dari game anime. Oh, wih bener gratisan, bro. Ah, beli. Ini apa nih guys? 15.000 nih. Aduh, mau beli tapi gak dulu deh. Nanti kita review aja guys. Nanti kita review teman-teman deh. Jangan beli guys, gue lagi nabung gitu bro. Untuk RSS, SSS gitu. Klaim-klaim dulu ya. Udah 2000 teman-teman stamina gue. Oh ada. Nih kerennya guys ya. Game ini udah jadi game e-sport di Hong Kong atau di Cina guys. Gak tau juga nih. Keren sih. Ini apa ya? Kita mau lihat guys, live streamingnya guys nih ya. Yang nontonnya sekitar 14.000. Nah, mungkin dong 14.5,7. Gambar. Kan nanti aja guys. Nanti aja guys ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Kita cek lagi ya. Ini gue baru cek nih. Cepat dapat tadi ya. Oh my god, dapat sih. Yah. Masih guys, ini pas survei nih mas nih guys. Survei isinya guys. Ambil ini. Kamu
kemudian ambil ini, baru kita klaim. Bentar apa guys, kita login dulu guys. Udah bulan berapa nih, nggak login-login. Klaim-klaim dulu guys. Udah 12.000 loh. Oke, level kita nambah loh teman-teman. Paran gue udah jarang ya, 123 guys. Dulu pas lagi seneng-senengnya game ini, gue masih level sekitar 90-an. Lah, itulah guys. Ya guys, lanjut lagi. Nanti kita baru kita review ya. Nah, Sasuke-nya, bentar ya. Kita klaim dulu teman-teman, ini dapat hadiah yang bisa ditukar dengan hadiah apa ini? Harusnya ada di sini deh. Bunga mawar. Bunga mawarnya ini buat si Sasuke guys. Ternyata yang gratis itu bukan Sasuke, melainkan Hinata lagi bro. Lumayan duplikat si Hinata guys. Tapi kalau Sasuke kita harus beli. Beli ya. Masa beli guys. Oke teman-teman, kalau gitu kita coba review Sasuke yang telah gua update caranya. Dan kita akan reaction bersama-sama teman, karena video kita akan fresh impression bagaimana. Kalau gua udah lihat ya nggak seru dong. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam gameplaynya untuk dari Sasuke ini teman-teman. Tempat biasa nih dari DD guys. Jadi Sasuke ini dia memiliki 3 skill teman-teman. Skill biasa, skill 1, skill 2, dan ultimate-nya. Ultimate-nya di game ini yang pastinya GG guys. Gak yang biasa-biasa aja. Ya sesuai dengan size di game ini 12GB. Oke kita coba guys yang di awal-awalnya. Yaitu ada mawarnya untuk meningkatkan skill guys. Jadi ntar berubah untuk basicnya Kage Bunshin. Jadi setiap dia nyerang, bunga mawar itu akan terbang lalu dia mendapat menjadi auranya guys. Oke, skill pertama dia Chidori, kita lihat guys. Tapi dia dari belakang ya. Kayak jurusnya Kakashi guys. Ih, malas banget dah. Ini dia melawan istrinya, teman-teman. Basicnya tuh bisa menghindar. Skill pertama dia bisa dikomboin dengan apa namanya? Lupa. Tetap ya, skill pertamanya nih dia banyak cuy. Skill pertama dok banyak segitu cuy. Edan. Skill keduanya dia Katon. Walaupun dia nggak kena guys, dia masih bisa ngejer gitu ya. Dia yang lempar lagi itu bunga mawarnya, kita harus dapetin biar dapat aura-auranya. Buat apa auranya guys? Nambah serangan ya. Kalau ini ultimate guys. Oke, menghindar. Oh, counternya hasil Tobi Rama. GG sih kok bisa guys. GG guys. Oke, ini ultimate-nya teman-teman. Ultimate-nya bisa menghindari ultimate musuh guys. Keren. Ultimate-nya adalah ultimate bikin cewek getar banyak teman. Anja, jurus tebar persona anja. Apa dia guys? Gak jelas anjir. Sasuke coba lagi deh. Lah. Malah masuk ke gamenya guys. Ya jadi gitu teman-teman untuk dari Sasuke sih guys ya. Jadi eventnya ini event Naruto The Last Movie yang dulu udah pernah ada, dapat hero Hinata. Gue udah pernah review teman-teman. Kalau kalian mau coba review melihatnya lagi, langsung aja ke video gue sebelumnya. Atau kalian mau dapat Hinata juga teman-teman, langsung aja guys, download aja guys ya. Cuman masalah game ini adalah loginnya pakai WeChat ya, yang susahnya coy. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.